Anak buah KKB pimpinan Egyanus Kogoya, bernama Rive Kerbea, alias Trisna Telenggen ditangkap aparat gabungan di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pagi. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan Rive ditangkap saat sedang beristirahat. Anggota menangkapnya saat dia tertidur, sekitar pukul 4.30 WIB, ujar Faizal. Faizal menyebutkan, Rive memiliki peran penting dalam kelompok Egyanus Kogoya. Ia bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB, beber Faizal. Rive keseharian diketahui merupakan honorer. Dia bekerja sebagai Bamuskam Desa Sagapui Distrik Krepkuri, Kabupaten Enduga, ucap Faizal. Faizal menjelaskan Rive anak buah KKB telah masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua. Dia sudah terlibat berbagai aksi, baik di Yahukimo dan Enduga, jelas Faizal. Rive saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Kami masih dalami, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.